Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ung Van Java. Kali ini saya berada di Suramadu ya guys ya, sisi Surabaya. Saya akan ke nyebrang ke Pulau Madura guys. Ini riding malam-malam ya guys ya. Oke guys. Teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya sehat ya guys ya. Semoga teman-teman sehat selalu, yang lagi sakit supaya lekas sembuh, yang punya hutang supaya bisa terbayarkan ya guys ya. Oke guys, lanjut guys. Jembatan Suramadu ini saya juga pernah buat videonya guys ya, sudah berapa kali ya, tiga kali gitu guys ya, tapi itu ada yang siang hari, ada yang sore hari, ada yang malam hari guys ya. Ini saya juga buat videonya lagi, update terbaru Suramadu bulan Juli 2023 ya guys ya. Oke guys, lanjut guys. Nah kalau mau di sisi Surabaya ini masih banyak lampu ya guys ya, jadi masih terang gitu guys. Tapi nanti kalau sudah di Suramadunya itu lampunya sih kurang banyak gitu guys, jadi kurang terang, kurang kelihatan gitu guys. Nah ini sudah mau nyampe ke di pos polisi guys ya. Ini bila lagi kita mau nyebrang ke Suramadunya guys ya. Guys sudah masuk jembatan Suramadu ya guys ya. Ini jembatan Suramadu masih dalam perbaikan gitu guys ya. Jadi untuk jalur motor itu masih lewat di jalur mobil gitu guys. Jadi yang jalur motor itu yang sebelah kiri ini, yang arah ke Pulau Madura itu masih diperbaiki guys ya. Ini sudah hampir setahun gitu guys, jadi belum selesai gitu guys. Nah ini kalau sudah di jembatannya itu guys, ini gelap gitu guys ya, jadi gak kelihatan guys, soalnya lampunya banyak yang mati kayaknya sih. Sini sih tambah gelap guys ya, tapi kalau yang di pas di sisi tengah itu masih kelihatan terang guys ya, soalnya di situ sih banyak lampu-lampu gitu guys. Sebenarnya sih kalau jalur motor masuk di jalur mobil gitu guys ya, itu banyak pengendara yang lewat jalur mobil gitu guys ya, jadi itu gak usah ditiru guys,
itu mengancam keselamatannya diri sendiri, guys. Ini jam sekitar jam 9-an gitu, guys ya. Jadi jalanan kayaknya sudah sepi, guys. Meskipun minggu, itu kayaknya orang sudah pada pulang semua, guys. Nah, ini sudah sampai di sisi tengah, guys ya. Ini lampunya sih gak terlalu terang, guys, tapi agak mending ya, guys, daripada yang di sisi pinggir tadi, guys. Di sisi tengah ini masih banyak lampu-lampu gitu, guys, jadi agak kelihatan ya, guys ya. Nah, sekarang ini sudah sampai di sisi Madura, guys ya. Ini perjalanannya tuh sekitar, kalau ini kan panjangnya 5,8 kilo, guys. Jadi perjalanannya itu ditempuh ya sekitar 10 menitan gitu, guys. Oke, guys, lanjut, guys. Wih, cewek, guys. Sudah sempit-sempit gini masih nyalip-nyalip juga ya, guys ya. Oke, guys, kita lanjut, guys. Di depan itu sudah mau nyampe ya, guys ya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton channel Pong Van Java. Oh iya, guys, jangan lupa nanti saya juga sertakan video suramadu yang lainnya, guys ya. Saya sertakan di link di deskripsi ini, guys ya. Oke, guys, terima kasih sudah berkunjung ke channel Pong Van Java. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys ya. Oke, guys, terima kasih, guys.